Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, tolong kami subscribe, like, comment, dan share ke medsos lainnya. Good morning. Dobroe utro. Ohayou gozaimasu. Guten Morgen. Everybody. Now, this is not make from wood, but this make from metal. Yeah. Pintu ini. Pertama kali ini adalah model terbaru. Anti rayap, anti lapuk, dan anti semuanya. Cuman ini terbuat dari besi. Akan pasang, kita pasangkan nantinya di rumah kita ini. Ini besi ya, bukan kayu. Oke, akan kami pasangkan nanti di sini. Ini sudah siap semua peralatan untuk pasangkan rumah kita ini. Ini lah kondisi rumah kita, hanya beberapa tahap aja yang baru selesai. Ini kondisi terkininya. Nih, sini satu untuk pintu di dapurnya. Yang di luar tadi untuk pintu di depan. Kita saksikan ya proses pemasangan pintunya. Ini sedang dipasang. Ini sepakunya ada 5, sebelahnya 5. Berarti 10 sepaku satu ensel supaya kekuatannya lebih kuat. Aman pak. Sado dia gih metal bisa pintu, dia gih logam pintu. Kita sedang masang enselnya. Ini enselnya ada 3 supaya kuat pak ya. 1 2, di bawahnya 1 lagi, 3. Motif untuk pintu belakang seperti biasa, seperti kayu biasa, tapi ini dari besi. Pintunya dari besi. Motifnya untuk pintu di bagian belakang. Masang kuncinya bagian dalam. Yes, pemasangan. Mana anginnya? Kita lihat anginnya dulu ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Nah, dong. Pas, bro. Mudah-mudahan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, pas. Besar sekali matanya, Pak. Iya. Pas. Pasang alat. Wah. Ah, dia. Pas. Belakangnya sudah siap, kita pindah ke depan lagi. Masang pintu bagian depan. Ini lain pula motifnya. Ada berapa kotak tuh? 1, 2, tambah
5-7 kotak. Ini pintu kedua bagian depan sedang masang engsel. Jadi dari tiga engsel juga. Engsel pertama, engsel kedua, dan engsel ketiga. Untuk kuncinya. Nah, sahabat YouTube, terima kasih telah menyaksikan kami. Pintunya sudah selesai dikerjakan. Ini pintunya, pintu belakang, pintu depan sudah terpasang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tunggu kami video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Semoga sahabat YouTube semua, semua usahanya dilancarkan dan dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.